Alhamdulillah al-qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Bersempena memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj, khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Isra' Mi'raj, Amanah dan Tanggungjawab. Hadirin jumaat yang dikasihi Allah sekalian, di antara perkara yang sangat penting kenapa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra' Mi'rajkan ialah perintah menunaikan solat fardu. Pada mulanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa menunaikan solat fardu 50 waktu sehari semalam. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka aku pun turun dan bertemu Nabi Musa alaihi salam, lalu dia bertanya, apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Aku menjawab, solat 50 waktu. Nabi Musa pun berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan kepadanya kerana umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Sesungguhnya aku pernah menghadapi Bani Israel dan masak dengan sifat mereka. Baginda bersabda, maka aku pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah pun mengurangkan 5 waktu solat daripadaku. Demikianlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berulang alih antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa alaihi salam sehinggalah Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ia adalah 5 solat fardu sehari semalam. Setiap solat akan dilipat gandakan 10 kali ganda. Maka itulah 50 solat fardu. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan satu kebaikan tetapi dia tidak melakukannya, akan dicatatkan baginya satu kebaikan. Jika dia melakukannya, maka akan dicatatkan baginya 10 kebaikan. Sebaliknya, barang siapa yang berniat untuk melakukan satu kejahatan tetapi dia tidak melakukannya, tidak akan dicatat baginya satu apa pun. Lalu jika dia mengerjakannya, maka akan dicatatkan sebagai satu kejahatan. Riwayat Muslim. Setelah selesai semua perkara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertemu dengan Jibril alaihi salam. Lalu mereka turun ke bumi sampai ke Baitul Maqdis. Lalu baginda naik buruk dan diiringi oleh Jibril, kemudian kembali semula pada pagi-pagi hari sebelum fajar. Hadirin jumaat dirahmati Allah, perintah solat adalah nikmat yang paling besar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Solat adalah sebagai hubungan dengan Allah, detik munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya solat bersifat sempurna, tersisih daripada alam kebendaan, nafsu syahwat dan fitnah agar tertumpu sepenuhnya kepada zat Tuhan.
sehinggakan dapat merasakan kelazatan wujud di sisi Tuhan. Solat itu merupakan tunggangan buruk seorang mukmin menembusi lapisan-lapisan langit yang bertingkat-tingkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Antara syarat diterima solat ialah merendahkan diri kepada kebesaran Allah, menjauhi sifat takabur, wujud dan dusta, berkasih-kasihan, hormat menghormati sesama manusia, sentiasa bertaubat, mengingati Allah, menyayangi orang-orang miskin, ihsan dan banyakkan sedekah, bahkan membantu serta meringankan beban orang-orang yang ditimpa bencana. Sebenarnya orang yang solat itu digolongkan kepada beberapa golongan. Antaranya, pertama, menzalimi diri, iaitu orang yang mengerjakan dengan tidak sempurna. Kedua, menjaga dan memelihara waktu tetapi tidak mengawal nafsunya. Ketiga, memelihara waktu, batas dan rukun serta menolak was-was dan melawan musuh, yakni solat dan berjihad. Keempat, menyempurnakan segala hak solat zahir dan batin. Kelima, menyempurnakan segala hak zahir solat zahir dan batin dan mengawal hati. Solat yang sebenar adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sembahyanglah kamu sebagai kamu melihat aku sembahyang. Hadis Al-Bukhari. Jadikanlah solat itu solat yang dapat mencegah diri daripada perkara keji dan mungkar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimus salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam kitab Muniyatul Musalli menjelaskan solat itu ada yang zahir dan yang batin. Zahirnya ialah Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, dua sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat dan salam, perkara-perkara sunat dan syarat-syaratnya. Manakala yang batin dan sangat dituntut ialah khusyuk, hadir hati, ikhlas, tazallul, yang ini merasa kehinaan diri, memahami makna bacaan, tasbih dan lain-lain lagi. Hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, solat mempunyai kesan besar. Antaranya membentuk kejujuran bermuamalah, menunaikan amanah, pergaulan yang baik, berakhlak, mengutamakan orang lain, menahan diri dari penyakit orang, dari menyakiti orang lain, mewujudkan kasih sayang walau di mana-mana sahaja. Solat itu adalah tiang agama. Kesan solat pula ialah melatih diri supaya sentiasa bersih, melatih tenang, melawan sifat terburu-buru, melahirkan individu berjiwa besar, melazimi takut hanya kepada Allah, menanam rasa malu, menyucikan jiwa dan akhlak, menjaga waktu, bergaul dengan orang yang baik, hidup penuh kejujuran, ikhlas dan berilmu. Hadirin Jumaat yang dirahmati, antara peristiwa yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra' dan Mi'raj, iaitu diperlihatkan golongan yang mengumpul kayu api tidak mampu dipikul namun ditambahnya lagi. Bandingan manusia yang tidak upaya menyempurnakan amanah, walau bagaimanapun dia masih menerima amanah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalail Al-Nubuwah. Negara Islam yang bertamadun sudah semestinya ada pentadbiran dan penjawat awamnya. Sekiranya mereka menjalankan tugas dan amanah, akan terlaksanalah cita-cita membangunkan dan memajukan umat Islam. Sebaliknya, kalau mereka cuai dan tidak melaksanakan tanggungjawab mereka dengan amanah atau tidak aktif, maka samalah seperti orang yang sudah tidak upaya memikul kayu api tapi ditambah lagi bebanannya. Ini tidaklah bererti umat Islam disuruh lari dari tanggungjawab, tetapi mengukur dirinya supaya berada di tempat yang selayaknya.
Satu perkara jika diserahkan kepada orang yang tidak berkelayakan, maka akan menemui kemusnahan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang bermaksud juga, janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, sebagai penutup khutbah hari ini, marilah sama-sama kita hayati pengajaran berikut. Satu, Isra' dan Mi'raj adalah ujian kepada keimanan dan keabdian kepada Allah. Kedua, umat Islam terutamanya para pemimpin hendaklah menjaga solat, amanah dan tanggungjawab dengan sempurna supaya terhindar balasan azab neraka Allah jika mengkhianatinya. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah memelihara hak dan amanah terhadap harta dan anggota tubuh badan terutamanya mulut, dan juga memelihara serta melatih keluarga istiqamah mengerjakan solat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati waz-zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.